Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Semua yang siasa join live saya this morning. Good morning, terima kasih. Siapa yang ada di pagi Jumaat dengan saya ucapkan semoga you all dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan Jumaat yang berkat ini memberi penuh keberkatan dalam segi rezeki dan juga apa yang kita buatlah. Bentuk rezeki ada macam-macam. So memang kita boleh kecapi semua yang kita rasa terbaik untuk kita hari ini. Alhamdulillah, syukur ya. Pertama kali syukur, terima kasih pada Allah sebab beri apa yang kita ada hari ini. Dan kita tengok sekeliling kita, apa yang kita ada kita syukur, apa yang kita tak ada kita mohon Allah supaya adakan, dengan minta Allah urus. Terima kasih semua yang sentiasa join live saya sebelum ni. Yang okay, kali ni saya ada few tips yang saya nak share. Bukan tips lah, saya nak inform cara yang salah pakai perfume. Sebab ada juga yang tanya saya, since saya dah jual perfume, orang ada juga tanya saya sebab cara yang macam mana, cara yang betul untuk pakai perfume. So kali ni saya cuba untuk list downkan dia. Ada 8 perkara yang kalau boleh elakkan untuk buat ya. Ada 8 perkara untuk elakkan. Saya percaya semua orang ada perfume kat rumah. Semua orang ada perfume kan? Setiap orang suka perfume. Saya tahu semua orang suka perfume. Tak kira you all pakai perfume apa, tak kira you all mesti ada perfume dekat rumah kan. Boleh tak share you all pakai perfume apa? Boleh tak share dekat komen? Siapa yang join live pagi saya pagi ni, boleh tak share dengan saya you all pakai perfume apa? Mungkin ada banyak perfume sekarang kan. Ada Avon, ada perfume apa tu, macam-macam perfume lah. Saya percaya you all pun setiap korang mesti ada dalam beg korang yang perfume kecil ke kan, you all mesti ada letak dalam beg, setiap bawa pergi mana-mana, nak cepat apa semua kan, nanti calit. Sebab cara yang salah ni juga, 8 cara yang salah saya nak share ni juga you all patut tahu supaya you all boleh perfume yang you all pakai tahan lama. So saya just nak share directly je sebab sekejap lagi saya dah nak masuk kerja. Okay, pertama sekali kalau kita nak tahu cara yang salah pakai perfume, yang pertama adalah bila kita keluar daripada bilik air, kita terus pakai perfume dalam keadaan basah. Tu memang salah ya, salah. Tu yang pertama. Yang pertama, bila kita pakai perfume dalam keadaan yang basah tu adalah salah ya. Take note yang ni. Take note sebab nanti dia bau tu takkan kuat, dia takkan tahan lama. So cara-cara yang saya cakap ni kalau boleh elakkan supaya you all tak salah, you all boleh pakai perfume tahan lama. Lebih lama lah maksudnya. Mungkin orang cakap perfume aku pakai tak tahan lama lah. Sebenarnya cara yang kita buat tu salah. Macam tu. Okay. Yang pertama tadi bila kita pakai dalam keadaan basah tu salah ya. Take note. Dan yang kedua tu biasalah kalau kita nak pakai perfume, kena pakai satu perfume dalam satu masa. So tak boleh kita calik sini, calik sana, calik dekat sini perfume lain, dekat tangan perfume lain, dekat leher perfume lain, dekat sebelah kiri perfume lain. Itu pun salah ya, salah. Kalau boleh dalam satu masa pakai satu perfume saja, so kita boleh tahu macam mana ketahanan dia, tahan lama tak perfume tu. Okey, yang ketiga adalah pakai di tempat yang salah lah. Sebab perfume ni kalau mungkin kita pakai di tempat yang tak sepatutnya, yang tak boleh memberi impact pada bahu tu lah sendiri. Tu nombor tiga. Okey, nombor empat adalah pakai kalau boleh biasa kita pakai dari atas ke bawah. Contoh kita spray kat sini dekat leher, lepas tu kita spray kat tangan ke apa semua. Okey, tips dia boleh tak kalau kita buat daripada bawah? Kita biasa kalau kita spray kan daripada tangan apa semua kat sini kan, lepas tu baru ke atas. So tip yang seterusnya, itu ada cara yang salah. So yang tip yang seterusnya adalah spray daripada atas turun ke bawah. Contoh spray kat leher, lepas tu spray kat tangan. Itu pun cara yang betul lah.
Untuk bagi dia bau lagi kuat ya, bau lagi kuat. Okey, nombor 5 adalah pakai pakai perfume di baju. Itu pun salah ya. Nombor 5 pakai perfume di baju. Maksud saya bila kita dah siap-siap pakai, bagi kita pakai perfume, itu sebenarnya cara yang salah ya, salah. Sebab dia akan bau tu takkan kuat. Sebaiknya sebelum kita pakai baju, kita spray dulu kat leher ke, kat tangan ke, baru kita pakai baju. Baru bau tu akan jadi kuat, bau perfume tu akan jadi kuat. Itu nombor 5. Nombor 6 ni common . Yang nombor 6 ni biasa orang buat. Cara ni memang ramai orang buat. Cara yang salah pakai perfume, bila dia spray, contoh dia spray kat lengan, dia gosok. Jadi gosok kat tangan tu. Macam ni. Macam ni kan kita buat, kita gosok macam tu. Itu salah. Itu pun salah ya, salah. Sebenarnya bila kita menggosok tu, dia macam merosakkan molekul bau perfume tu sendiri, yang buat perfume tu jadi tak tahan lama. Contoh ya, saya buat. Sekejap saya buat ni. Macam contoh lah. Mana saya punya perfume. Okey. Contoh ni perfume saya. Okey. Ini cara yang keenam ya. Cara ni salah. Ni memang biasa orang buat. Kalau biasa kita spray kat sini kan. Kita spray kat sini. Kita buat macam ni. Sebenarnya itu salah ya. Salah. Salah. Bila kita dah spray, sepatutnya kita just biarkan. Itu cara yang betul lah. Cara yang betul. Perfume ni pakai, kalau dah spray, jangan gosok. Tak boleh gosok. Saya nampak kebanyakan orang buat macam tu. Orang buat bila dia dah spray kat tangan, bila dah spray macam ni, dia gosok. Bila dia spray, dia terus gosok macam ni. Salah ya, salah. Itu sebenarnya akan merosakkan molekul bau tu sendiri dan akan menyebabkan bau tak tahan lama. Take note ya, yang ni nombor 6. Nombor 6. Okey, nombor 7. Nombor 7, sebaiknya jangan pakai perfume dekat barang-barang kemas, macam tempat jam tangan ke, atau ada hiasan kat tangan dia. Sebab barang-barang tu kan dia macam mengandungi barang kimia kan. Nanti dan perfume tu sendiri memang tak sesuai untuk bila kita letak perfume dekat jam kan. Contoh jap. Saya pakai jam ni kan. Kalau boleh jangan spray dekat dia ni ya. Jangan spray dekat jam ni. Sebaiknya kat sini ke, atau dekat leher ke. Tapi kalau ada rantai apa semua tu, kalau boleh elakkan. Jauhkan sikit. Jangan kena dekat rantai ataupun barang kemas kita, atau jam kita, atau apa-apa hiasan ya. Itu nombor 7, cara yang salah pakai perfume. Kita boleh pakai kat sini lah, tapi jangan kena pada barang kemas kita, hiasan kita. Okay, itu nombor 7, cara yang salah. So, share video ni, boleh komen you all pakai perfume apa, share. So lepas ni you ada boleh tahu cara yang betul macam mana nak pakai perfume. Okay, alright. Saya dah share 7 perkara. Ada lagi last, nombor 8 adalah macam biasa, kita jangan letak perfume dekat tempat panas atau tempat yang terlalu sejuk. Kalau letak panas dalam kereta apa semua, pastikan dia berbumbung dan tak panas kalau letak dalam kereta. Tapi sebaiknya jangan letak perfume dalam kereta lah. Sebab dia akan merosakkan bau perfume tu sendiri. And then kalau letak dalam tempat sejuk pun tak boleh. Contoh letak dalam peti ais, nanti dia akan merosakkan makanan yang bau dia kan dalam peti ais tu. So ada 8 tips ni. 8 tips ni adalah untuk cara yang salah ya. Cara yang salah untuk kita elakkan bila kita pakai perfume. Kita pakai perfume, mesti kita nak tahan lama kan. Sometimes kita beli perfume, kita cakap perfume tu tak tahan lama lah, tak best lah. Okay, so ini cara yang saya listkan 8 perkara ni. Boleh tak tolong elakkan? Kalau boleh take note kan, take note 8 cara ni. Okay, kalau yang baru masuk tak apa, you all share dulu video ni. Mungkin next time boleh tengok lagi cara yang betul untuk pakai perfume supaya tahan lama ya, yeah? Supaya tahan lama. Okay, saya rasa tu saja pagi ni. Okay, sebelum saya end up hari ni punya live. Sorry. Sebelum saya end up hari ni punya live, saya masih buka untuk agent dan dropship ya, UAD Perfume. Saya masih buka untuk agent dan dropship.
siapa yang berminat nak jana income dengan URD Perfume, saya sangat alu-alukan. InsyaAllah kita sama-sama share rezeki, kongsi rezeki. Selain pada tu, kita juga memberi manfaat kepada orang, memberi value kepada orang untuk dapatkan perfume dengan harga mampu milik. Saya nak kasih semua mampu milik. Ini perfume saya pakai ini dah lama sangat, nombor 4. Saya pakai dah lama, saya spray hari-hari juga. Dan setiap kali saya pergi mana-mana pun saya akan bawa. Condition ini rasanya dalam 2-3 bulan ni lah. Alhamdulillah semua macam masih banyak lagi perfume yang saya jual ni. Memang insyaAllah tahan lama ya, 2-3 bulan macam tu. Saya masih buka untuk dropship, masih buka untuk agent. Kalau siapa yang berminat untuk jadi stokis terus, yang dapat conquer kawasan lagi bagus, boleh terus direct contact saya ya. Nanti saya akan bagi link. Okay. Untuk yang saya ada inform sebelum ni, untuk menjadi agent, apa keistimewaan dia semua, kalau nak tahu detail boleh WhatsApp saya 013-207-4878. So nak tahu package-package agent apa semua pun boleh contact saya. So untuk URD Perfume kita ada dua size ya, ada 7ml, ada dengan ada 20ml. Yang ni botol besar spray, yang botol kecil ni adalah roll. Tapi memang insyaAllah setakat yang saya guna, setakat yang biasa orang guna, memang mereka akan sekali pakai memang akan repeat lah. Alhamdulillah, syukur. Sebab tu saya nak share dengan semua supaya semua mampu milik, semua mampu dapatkan perfume yang murah ni dan tahan lama. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, itu sahaja pagi ni. Nanti insyaAllah kita live lagi. Saya doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki semurah-murahnya hari ini, dipermudahkan segala urusan, diberi keberkatan. Sempena hari Jumaat ni banyakkan sedekah, banyakkan berdoa, banyakkan doa yang baik-baik kepada orang. Walaupun orang buat tak baik kat kita, kita doa yang baik-baik ke orang. And then apalagi hari Jumaat, keberkatan dia baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin macam biasa. Dan perbanyakkanlah zikir, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih yang live. Saya doakan ada yang live, ada Kak Razita, ada Nur Aisyah. Thank you so much yang live. Terima kasih semua. Share video ni untuk tahu cara yang 8 cara yang salah pakai perfume supaya kita nak pakai perfume tahan lama. Yang paling penting, kita nak wangi-wangi untuk keyakinan diri kita. Kita nak wangi-wangi supaya orang sekeliling pun suka dekat kita. Kita nak wangi-wangi untuk kita memberi inspirasi kepada kita, macam tu. So itu saja untuk pagi ni. Terima kasih yang live dengan saya. Share video ni. Tak apa, mungkin 8 cara yang salah saya share tadi mungkin memberi manfaat kepada orang yang mendengar juga. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.